kita yang berjuang di tengah segala keterbatasannya. Tetap berusaha berkembang, walaupun banyak rintangan menghadang. Ketika pandemi datang di tengah kehidupan kita, banyak hal, cerita, dan momen yang hilang. Berjuang di tengah pandemi bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus kita korbankan demi mencapai apa yang kita impikan. Kesuksesan bukan hanya bicara tentang tujuan, tapi kesuksesan adalah tentang bagaimana kita menghargai setiap momen perjuangannya. Perjuangan terkadang memang tak semudah apa yang kita bayangkan. Ada waktu dan tenaga yang harus kita korbankan. Setelah beberapa tahun berjuang sebagai mahasiswa, akhirnya kita sampai di titik ini. Di titik di mana kita lulus dan merayakan wisuda. Wisuda di tengah pandemi adalah bukti bahwa kita bisa mencapai apa yang kita impikan walaupun dihadang banyak rintangan.